merenung anak. Ini sebetulnya ilmu merenung itu penting sekali, sehingga tafakkur. Ini kan nikmat tafakkur, anak. Jangan sampai Anda ini, jangan sampai, semoga Anda orang beruntung dengan anak-anak yang punya anak misalnya. Sudah capek mengandungnya, melahirkan, membesarkannya. Suruh baca kisah-kisah anak-anak durhaka itu kan karena pendidikan yang salah dari orang tua. Orang tuanya dibunuh. Orang tuanya diseksa gara-gara hanya minta uang saja, tidak dikasih. Alangkah menyakitkannya. Apalagi kita merasa bahwa saya menggedekan seorang bapak, membesarkannya. Mungkin seorang bapak hanya mengatakan tuh anak kurang ajar banget, kan begitu. Padahal kurang ajar anak karena apa? Bapaknya salah didik dulu. Nah, ini dengan siapa anak Anda bergaul? Jangan mengatakan wah susah, bukan. Anda tidak mengarahkan dari kecil. Dari kecil kan ngikut Anda, patuh kepada Anda. Oh, dia tidak punya kemampuan berpikir waktu itu, masih bali, bayi, balita. Dia ngikut saja, nempel kepada Anda. Tiba-tiba di saat besar menjadi berubah, pasti salah dalam mendidiknya, kan begitu. Di saat sang anak gede, orang tua sudah mulai lemah, kasar, tidak peduli dan sebagainya. Bahkan maksa ayahnya untuk tanda tangan menyerahkan hartanya untuk jadi miliknya. Diam-diam terlintas di hatinya, kapan bapakku mati, ibuku mati. Ayo. Jangan disalahkan anak. Berarti kita perlu merenung, kurang kita mendidik anak. Di mana anak kita sekolah, kan begitu. Ya, ini kan bahasa renungan semuanya. Sahabat Al-Bajet TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Allahumma sholli 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi.